Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal sumatif akhir semester 2 untuk mapel seni musik kelas 1 sekolah dasar dengan kurikulum Merdeka. Yuk anak-anak kita mulai ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Lagu akan terdengar indah jika dinyanyikan sesuai A. Irama, B. Intonasi, C. Tanda baca. Jawabannya A. Irama. Nomor 2. Ketukan pada lagu disebut A. Birama, B. Nada, C. Syair. Jawabannya A. Birama. Nomor 3. Menyanyikan lagu akan lebih indah jika diiringi oleh A. Alat musik, B. Teriakan, C. Sorakan. Jawabannya A. Alat musik. Nomor 4. Lagu yang dinyanyikan oleh satu orang dinamakan A. Solo, B. Duet, C. Trio. Jawabannya A. Solo. Nomor 5. Indra yang digunakan untuk menikmati seni musik yaitu A. Penglihatan dan perabaan, B. Pendengaran dan pernapasan, C. Penglihatan dan pendengaran. Jawabannya C. Penglihatan dan pendengaran. Nomor 6. Cepat atau lambatnya sebuah lagu disebut dengan A. Dinamika, B. Tempo, C. Artikulasi. Jawabannya B. Tempo. Nomor 7. Alat musik berikut yang merupakan alat musik ritmis adalah A. Gitar, B. Drum, C. Biola. Jawabannya B. Drum. Nomor 8. Sikap badan yang dianjurkan ketika bernyanyi A. Membungkuk, B. Tegak lurus rileks, C. Jongkok. Jawabannya B. Tegak lurus rileks. Nomor 9. Bila kita mendengar lagu yang terdengar hanya suara musik disebut A. Irama, B. Instrumen, C. Birama. Jawabannya B. Instrumen. Nomor 10. Pencipta lagu disebut A. Koreografer, B. Komponis, C. Sutradara. Jawabannya B. Komponis. Nomor 11.
Musik yang memakai suara manusia sebagai media utamanya merupakan pengertian dari musik. A. Musik instrumental. B. Musik monofonik. C. Musik vokal. Jawabannya C. Musik vokal. Nomor 12. Alat musik yang tidak bernada namun menghasilkan irama disebut A. Alat musik ritmis. B. Alat musik melodis. C. Alat musik daerah. Jawabannya A. Alat musik ritmis. Nomor 13. Lagu dengan jumlah hitungan 3 ketukan setiap ruas biramanya disebut lagu berbirama. A. Birama 2/4. B. Birama 3/4. C. Birama 4/4. Jawabannya B. Birama 3/4. Nomor 14. Contoh lagu yang berbirama 3/4 adalah A. Naik Delman. B. Tik-tik bunyi hujan. C. Terima kasihku. Jawabannya C. Terima kasihku. Nomor 15. Lagu Tokecang berasal dari daerah A. Jawa Tengah. B. Jawa Timur. C. Jawa Barat. Jawabannya C. Jawa Barat. Nomor 16. Lagu Aku Anak Indonesia berbirama A. 2/4. B. 3/4. C. 4/4. Jawabannya C. 4/4. Nomor 17. Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh A. A.T. Mahmud. B. Sri Widodo. C. Sace Hehanusa. Jawabannya A. A.T. Mahmud. Nomor 18. Lagu Pergi Belajar berbirama A. 2/4. B. 3/4. C. 4/4. Jawabannya A. 2/4. Nomor 19. Nada dengan simbol angka 3 berbunyi A. Re. B. Mi. C. Fa. Jawabannya B. Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si adalah contoh susunan nada A. Naik. B. Turun. C. Mendatar. Jawabannya A. Naik. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 21. Nada sol disimbolkan dengan angka. Jawabannya 5. Nomor 22. Tersusun atas nada 1, 2, 3, 5, 6 atau Do, Re, Mi, Sol, La disebut tangga nada. Jawabannya Slendro.
Nomor 23. Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dapat membangkitkan rasa cinta terhadap. Jawabannya, tanah air. Nomor 24. Lagu Kunang-kunang Berbirama. Jawabannya 3/4. Nomor 25. Lagu Potong Bebek Angsa berasal dari daerah. Jawabannya Nusa Tenggara. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 26. Apa maksud dari birama 4/4? Jawabannya, lagu dengan jumlah hitungan 4 ketukan setiap ruas biramanya. Nomor 27. Apa yang dimaksud dengan tangga nada pelog? Jawabannya, pelog adalah tangga nada yang tersusun atas 7 nada, yakni do, re, mi, fa, sol, la, si. Nomor 28. Sebutkan bunyi dari nada berikut. 5, 2, 4. Jawabannya sol, re, fa. Nomor 29. Berikan 2 contoh lagu yang berbirama 2/4. Jawabannya Pergi Belajar dan Naik Delman. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semangat terus ya untuk belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.